Ya oke, okay, salam jumpa lagi sama gue Ricky Black. Hari ini gue mau bahas masalah SAM. Ada beberapa jenis SAM, yaitu yang pertama SAM-nya SAM biasa atau bisa ditulis tambah-tambahan lah kalau kata orang gitu kan. Nah, ada juga SAM IF, ada juga SAM produk. Ini tiga jenis SAM yang berbeda. Yang jelas bukan trisam. Oke, gue coba dari yang remeh-temeh atau yang mungkin semua orang udah tahu. Kita coba, ini ada beberapa bilangan, ada beberapa angka. Totalnya 23 kolom gue isi. Harusnya jumlah 100 di sini kan ada. Samnya udah ada 100. Kita secara simpel kita lihat di sini. 100 jumlahnya semuanya. Oke. Atau kalau kita mau nulis rumus sama dengan sam tutup kurung langsung blok atasnya aja semua enter 100 simple. Yang kedua, kita klik di sini, kita lari ke sebelah kanan, auto sam enter 100 simple. Oke, itu yang pertama dari gua, sam penjumlahan. Sebenarnya itu summarize, tapi it's okay lah, penjumlahan gua nggak tahu kenapa begitu ya. Oke, yang kedua sum if. Apa sih itu sum if? Sum if itu adalah gini. Kita mau jumlahin semua ini tapi bilangan tertentu. Kita mau jumlahin semua angka 3. Kita tulis sum if. Kita di sini ya, sama dengan sum if. Ada kriterianya, ada range. Kita tulis range-nya adalah ini sampai sini. Oke. Di PC gua koma, kriterianya 3 tutup kurung and gue sambung lagi tadi keputus. Nanti videonya mungkin ada sambungan nggak terlalu terasa kalau udah digabung, tapi ini karena trial emang ngehe. Kalau ada teman-teman yang tahu ya apa sih yang bisa apa yang bisa gue download video gratisan gitu, ini ngehe nih emang. Oke, kita balik lagi ke sum if sama dengan sum sum if. Kita mau jumlahin khusus total angka 3 range, kita blok sampai bawah koma, ada beberapa PC yang titik koma, monggo angka 3 tutup kurung enter. Ada 21 jumlah angka 3 di sini, kalau di jumlah jumble 21. Oke, kita coba ya, kita coba buktikan ada apa angka 3. Angka 3 nya ada 7. Ada 7 angka 3. Tapi kalau 3 ditambah 3 tambah 3 3 tambah 3 7 kali itu 21. Sama ya. Sama di sini. Oke, itu gunanya sum if. Kalau lu mau jumlahin angka 4 tinggal diganti aja 4. 20 dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya gue mau bahas mengenai sum produk. Sum doang udah, bukan sum gong ya. Sum aja udah, sum if udah, sekarang sum produk. Nah, sum produk ini gue butuh beberapa data dan gue udah siapin. Sum produk itu apa sih? Pengalian dari hasil jumlah akumulasi. Akumulasi atau akumulasi dari hasil jumlah kali. Nah, kurang lebih gitulah. Tapi intinya sum produk ini ada modifannya. Modifannya keren-keren sih emang. Nah, ini tadi gue udah coba nyusun data dari nama-nama ini. Data A, B, C, dan D. Andi punya data A 7, data B 9, data C 20, data D 30. Misalnya gitu kan. Ini gue hapus dulu dah. Ini sum produk. Gue mau cerita si Andi ini. Atau akumulasi dari semuanya ini. Data A dan data B. Sum produk, oke, okay. Data A dan data B. Nah, ini gua sum produkin dari call data A, kemudian koma, gua tutup dulu, sorry, tutup, koma, koma, sorry, langsung blok di sini, sorry, ini nggak sampai di sini. Nah, tutup kurung, enter. Ketemulah 324.
Cuma di tadi rumusnya ini harus sejajar, nggak boleh ini lebih, nggak boleh ini lebih satu atau kurang, harus sama. Ini juga begitu. Ini apa sih gitu kan, sum produk apa sih ini? Ya kurang lebih pembuktiannya seperti ini. Kalau ini ya kan dikali ini ketemulah 63, kita tarik ke bawah, kita sum di sini, sama kan, clear ya, kurang lebih itu ya. Bisa juga seperti ini. Aduh, ini ada timeline ya, karena ini gue pakai yang gratisan, kurang ajar bangke. Nah, bisa juga seperti ini. Oke. Nah, lebihnya lagi sum product itu bisa dimodifikasi. Nah, biasanya gue bahas modifikasinya dulu. Gue coba, ini ada datanya Andi, Budi, dan lain-lain sampai Jandra. Nah, gue punya raw data di sini banyak. Jumlah raw datanya ada 17.000, 14.000 deh, menurun ya, 17.043. Oke. Nah, gue mau lihat, anggaplah ini, gue hapus ya, anggaplah ini skor. Nah, kita coba rumusnya sama dengan sum produk. Kita masuk kemari ke raw data tadi. Oke. Dari atas sampai kemari ya. Oke. Kita kasih sama dengan, balik lagi ke summary, Andi, tutup kurung, dikali, kita mau kolom V yang 1010 ini, dari atas kolom dari 3 sini ya sampai ke bawah 1743 harus sama, tutup kurung, dan ini ditutup kurung juga, cuma di sini harus ditambahin kurung lagi. Dah. Oke. Nol. Nah, kita jangan lupa kunci sebelum kita copy. Buat lu yang udah punya anak, suami sama istri atau pacar lah gitu, lu tau lah cara kuncinya. Kalau lagi marah, kunci aja, usah ragu-ragu. Oke, gue copy paste. Nah, ada Daniel dan Gugun, 207 dan 163. Kita lihat, kita buktiin. Oke, kita buktiin. Kita buktiin si, anggaplah si Gugun lah ya. Kita buktiin sini. Kita cari yang namanya Gugun. Ada berapa jumlah nama Gugun di sini? Ada 209 dan di sana 207 ya. 207. Nah, kita lihat di sini. Berarti Gugun ada yang nilainya 0. Ada berapa nilai 0? Harusnya 2 kan? Ah, 2. Oke. Jadi dari 209 Gugun mendapat 0207. Daniel dapat skor 163. Kita lihat si Daniel. Oh, sorry. Ulang lagi. Kita lihat si Daniel, maklum berarti sana. Kita lihat si Daniel. 163. 163 berarti dia 100% itu nilainya 1. Nah, jadi di sini gue bikin perumpamaan yang apa? Yang benar 1, yang salah 0. Jadi gue mau bikin scoring dia dari antara ini. Itu berguna kalau kita punya raw data segini banyak. Kita punya raw data banyak nih. Nah, dengan raw datanya itu banyak, kita mulai scoring, gue kecilin tuh. Si Daniel, si Gugun, segala macam. Nah, buat teman-teman semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bekerja dan belajar. Terima kasih sudah lihat Excel dari Ricky Black.